Timbalan saling tulung, yeah. Sengaja banget ngomong kata-kata repotin raga sengen usul. Kita mulai dari dekat diri kau punya timbal dosa. Daripada bengong. Daripada bengong, mending nonton Bali TV. Nah, seperti biasa di episode ini pastinya saya akan mendatangkan tamu-tamu saya yang spesial dari komunitas India, dia. Iya, betul. Tadi sudah perform, keren-keren, mereka berempat. Bos, saya pengen jeruk, bos. Pengen jeruk? Iya. Boleh ke lantai. Sambil pantun ya, bos ya? Boleh. Oke. Pengen jeruk rasa kelapa. Asik. Saya pengen dipeluk
Tapi sama siapa? Ada bos, lelewongan bos. Oke, segede segitu langsung aja pasti. Oke bos ya. Tangan buat Andi Robakar. Oke, pemirsa Bali TV seperti biasa di program ini Bali Generation pastinya saya akan mendatangkan teman-teman saya yang spesial. Tadi sudah perform di awal acara ya, tapi sebelumnya saya mengingatkan buat pemirsa Bali TV untuk follow Instagram kita ini Bali Generation Bali TV. Terima kasih juga buat media partner saya Bali Musikgram dan juga Bali Musik Underscore. Menang Anda. Dan. Sebelum Andi Robakar dan teman-teman saya dari komunitas ini on the way ke sini karena di lantai 61 kayak ya mereka masih tak sugih lagi ceritanya kan liu lantai. Nyadin ada nih Nyadin lagi sugih. Lucu kan. Bos, tamunya udah siap, bos. Nen malu, santai malu di. Jauhkan dari yang bos. Nen malu di, tepuk tangan buat ada Bali Band. Gitar. Bos, tamunya pulang, bos. Andi di bass, ada Hari di drummer. Hijau ya Andi di lantai kuda. Oke. Okay. Ya. Nah, lumayan. Dunia agak menggejeran di rasa aneh gumi. Oh. Bos, tidak boleh menjatuhkan orang. Tidak boleh ya. Malah kasin deh. Pengin jeruk rasa kelapa. Oke. Pengin dipeluk tapi sama siapa? Ada mau peluk kita ya, peluk. Ah, bobo. Sehina itu kan diri saya. Sampai orang seperti dia aja gak mau sama saya. Nah itu nasib ada Amelia. Silahkan duduk dulu tamu-tamu saya. Tepuk tangan buat Lagas. Lagasin. Gitu. Lagas. Mungkin seperti itu ya artinya Lagas Band ini ya. Bagaimana? Apakah semua kepo? Saya kepo Andi? Kepo. Bu, jangan melotot gue, takut saya juga melotot. Kalau tadi sudah perform mereka menamakan diri Lagas Band, bisa perkenalkan satu-satu nih. Gih, perkenalkan nama saya Imade Bayanta Sena, bisa dipanggil Bayu. Oke. Okay. Nah, saya posisi saya sekarang di bass. Bass, Bayu di bass. Bos, hey, Bayu. Untung gak di vokal dia bos. Kaku dia dari tadi udah tampil angin. Joget nah, jep nah, joget nah. Joget gini bos. Oke. Benja tes, berarti harus tes joget malu Bayu nenek lah. Joget. Ayo jujur malu. Oke. Joget. Ada beli siap-siap. Joget. Oke. Please welcome Bayu Lagas. Robo kan ada nih nawang.
Itu juga cara lubak. Ane moko tuh bos, terus nyanyi cara lubak sambil joget. Abulan langsing loh. Sing dading orang ane moko. Apa? Ane seger tuh. Oh tidak, saya tahu dia. Oh tahu. Dia bukannya kebanyakan makan. Tapi sering lupa kalau dia sudah makan. Artinya bahagia. Adi yo, kan aku gaib, ini Bu Bayu. Oke, sekarang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya... Nah, Pak Ayur Petangan. Pasti banyak fan-nya, bos. Banyak asannya, oke. Nama saya... Nah, Pak Ayur Petangan. Perkenalkan. Nambang ya petangan Wimpo. Siap. Oke, coba berdiri dulu. Oke. Adi kedek. Tempat tebaan bos, bagian apa dia bos? Oke. Tempat tebaan bagian apa dia? Tuni kan berperform. Oke, silakan perkenalkan diri. Nama ya. Oke, silakan bagi petangan. Ngejar bos. Ngejar bos, ngejar. Coba dadang di kamera. Pak, masuk pipi. Bapak mau kancing baju itu, Bapak. Oke, cek malah. Selana Bapak mau kerek, cek. Bang, nganggo kos kaki tuh nih, Bapak. Lanjut. Oh, lanjut. Ya. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Made Rusdi Wiranata, bisa dipanggil Rusdi. Posisi saya sebagai melodi. Rusdi, ada raga murid negara. Ada raga murid negara. Sing. Adenya menegak. Panggal mulih. Oke, tepuk tangan buat Rusdi. Selanjutnya, Rusman. Perkenalkan, nama saya Ketut Darmo. Saya di ritem sama di vokal. Ketut Darmo. Lian gaya-gaya deh, perkenalkan. Tapi cocok, bos. Jogetnya heboh dia. Jogetnya heboh. Gak usah dikenalin dong, gak usah. Perkenalkan nama saya Kadek Eka Suwarno. Suaranya habis. Aduh gelap kok. Stopannya ini loh. Bang, tepuk tangan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kadek Eka Suwartana, bisa dipanggil Manet. Apa? Manet. Manet. Dan berkata ini Kadek Eka Pratama, gitu. Suwartama, Manet. Adi Johajan. Perkenalkan, nama saya Langlang, panggilannya Wardana. Itu panji kuning ya Bang Ada, lang-lang buana itu panji kuning ya Bang Ada. Oke, Net. Ya. Ini Legas Band ini keren-keren, tepuk tangan dong sekali lagi buat lagi. Ada kepo nih Legas ini dari mana kalian aslinya? Kita bertiga. Nenek biar dia suwa. Bertiga berasal dari Karangasem. Oh Karangasem. Ya, Bayu dari Sibang. Tepuk tangan anak Sibang dan Karangasem. Amazing champion. Nah, santai dulu di sini Andi. Setelah ini kan ada ya, ada band lagi nih bakal perform di segmen kedua ini. Ini bertiga ya. Legas mungkin bisa diajak ini dulu jalan-jalan ke rumah saya ke lantai 36. Oh, siap, bos. Oke, baiklah. Silakan Legas bisa bersiap-siap dulu jalan-jalan ke rumah saya ya.
Mari kita jalan-jalan dulu ya. Tepuk ngobrolnya nanti agen, aja. Enjak aja Bir, ngobrol dadah. Oke, luar biasa. Ya, seperti itulah ya. Jadi asisten saya di rumahkan ini akan mengajak keliling Lagas Band sebelum saya akan ajak lagi untuk ngobrol-ngobrol. Karena rumah saya banyak sekali lantainya ya. Ada lantai ini, lantai itu. Ada nih, ada. Ada. Rumah saya ini sangat luas sekali memang. Karena saya emang orang terkaya yang ada. Bos, lantai 50 bocor, bos. Oh, lantai ada. Oke, kita akan break. Setelah ini akan ada perform dari 3 cowok kece. Menamakan dirinya siapa. Karena pasti kalian akan lebih tahu lagi siapa mereka. Tapi sebelumnya, tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Saya akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetapi Indie Bali Generation. Dia telah berubah, tak seperti dulu menemaniku dan tak ada lagi candanya. Oh, dia telah berubah, tak seperti dulu menemaniku dan tak ada lagi. Thank you.
Saya kembali lagi pemirsa Bali TV, dan tadi kita sudah lihat penampilan dari band Kece menamakan dirinya Brother Jock. Pastinya makin kepo siapa sih Brother Jock ini, vokalisnya yang mana, masih gak tahu. Tapi siapa namanya, I don't kenemben, makanya kita kenalan aja ya. Langsung saja nih Andi, sepertinya Brother Jock sudah ready. Andi! Saya TK bos, anak-anak. Ini SMA, ini kuliah. Oh, gitu. Ya. Silakan duduk. Silakan duduk, silakan bang, buat tangan. Oke, Brother John. Coba menjujuk maluin, Pak. Hari ini saya sudah kedatangan 3 cowok keren menamakan dirinya Brother John. Saya makin kepo, cengkok ala-ala festival. Nyak, ini agak mengedingnya. Bagus, bagus, bagus. Brother Jock, oke. Mana nih fansnya Brother Jock? Nice. Ini tengah-tengah keadaannya. Oke. Ya, bisa perkenalkan diri satu persatu. Ya, dari yang kecil dulu, oke. Silahkan. Oke, nama saya Imade Wahyu Jatikara, bisa dipanggil Dewa. Siapa? Wahyu. Ade? Made Wahyu Jatikara. Oh, Jatikara. Iya. Nah, orang apa? Made sekedar Nakara. Lihat dong, presenter. Presenter KDN atau apa, ada aneh penunggun karang beli TV. Oke, Made posisinya dipanggil siapa? Dipanggil saja Dewa. Dewa? Iya. Okay. Dewa atau Blewa? Dewa. Oh, Dewa. Dewa. Posisinya? Posisi saya di drummer ya. Oke, drummer. Okay. Drummer. Oke, Dewa. Coba suruh sama bos kayak gitu gaya ngomongnya, bos. Oke, Dewa mungkin bisa kasih ke teman sebelahnya. Teman sebelah, silakan. Oke. Beri tepukan. Cara ngomongnya sama ya. Ya. Sing dadi gitu. Nah, yang lah karakter. Coba malu. Oh, coba. Oh, okay. Vokal ya. Oh, vokalis geus. Wah, enggak bisa. Berarti Benawa mekejang vokalis Nawang. Oke, okay, selanjutnya silakan. Oke, nah nambah ke dalam ya. Menjujuk nah sambil menjujuk, sambil menjujuk. Oke, okay, bang pertengahan. Silakan perkenalkan diri. Halo Semedon, nama saya IGD Gangga Madita, bisa dipanggil Adit Dita. Ya? Adit Dita. Adit Dita, ya. Adit rempong cer gitu, Adit Dita gitu. Ya emang gitu. Oh. Adit Dita di vokal. Ya beli. Mbak bakal lo di vokal? 3 tahun beli. Udah beli orang, uak naik. Sip, donak gitu, donak. Aduh lah aja hati bagus. Oke, tepuk tangan buat Adit. Mata. Oke, selanjutnya. Ini Pato nenek passionnya cara Hari Prawangsa. Ijo jaket hari ini saya nganggur. Oh, Jojo nganggur. Aduh, oke. Okay. Coba lalu Jojo jadi kene terpatuh asal. Kalau mukanya mirip ini Hari ya. Ya mirip Hari. Oke silakan. Oke, perkenalkan nama saya Iwayan. Suaranya juga sama bos. Asalnya nyaman, asalnya sama.
nyame ya sana nih anak cakir api ini nih. Tegah gitu, oke, okay. Silahkan perkenalkan diri, namanya, posisinya. Nama saya Iwayan Delta Rifanata, bisa dipanggil. Ada yang. Nama saya Iwayan Delta Rifanata, bisa dipanggil Yande, saya di bass. Oke, okay. Yande di bass. Brother Job, kalian dari mana nih, band dari mana nih Brother Job? Saya dari Madang Kaje. Madang Kaje. Saya dari Dauhuma Bitu. That's what you pale langsung parek. Selo. Di Jawa Madang Kaje. Madang Kaje itu adalah sebuah desa di Madangan Kaje. Jadi Segar. Enggak, bercanda. Di Gianyar, di sebelah utara. Sebelah utara. Jadi asli Gianyar. Ya. Tepuk tangan. Oke, jadi vokalis aja. Dia malu. Cenggal aja ya, sane. Kelkijau, enggal-enggal, santai. Kelkijau. Bobok bos, kalau bobok. Ica ya bobok, kali jani. Apa ya? Oke, aslinya dari mana? Saya asli Dohomo Bitro, Gianyar. Gianyar juga, tepuk tangan. Asal saya dari Madangan, Madang Cloud juga ya. Ada raga Madangan. Makanya beli Bang Nawang ya, deh. Aduh, saya rasa gue takut dia luar, dia itah cuma mecah. Ya, tapi semangatnya luar biasa nih, Brother Job. Anak-anak muda itu emang harus seperti itu ya, Andi ya? Iya, jangan kalah sama kita-kita ya. Yang sudah umur. Ada saja. Oke, Andi mungkin ada pertanyaan nih buat Brother Job. Saya lempar sama bos saja. Oh gitu. Ya. Brother Job, kalian sudah berapa lama ini membentuk band? Sudah dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, artinya sudah punya ini dong? Mini album atau album? Enggak, dulu pernah diam sebentar. Oh pernah diam? Iya. Nyongkok. Enggak, bubuk. Oh. Bubuk. Saja bubuk. Kudang iban, oyong, nyongkok, bubuk. Dulu pernah buat namanya saja lalu diam lagi. Oh okay. Ya. Brother Job, diam lagi. Itu dihitung 3 tahun itu? Iya. Aktifnya berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan berarti saya 3 tahun. Namanya dulu 3 tahun yang lalu, aktifnya 6 bulan kemudian. Seger ini. Ya. Oh. 6 bulan gitu kan, buat 6 bulan. Iya 6 bulan. Pang keren bos. Oke. Tadi kalian perform lagunya apa itu judulnya? Yang pertama barusan ini. Nepali. Masuk TV. Lagu yang... Yang agak yang halus, Ragani. Coba Ragani. Nanti kaku gitu. Ragani. Coba saya di sini bos, kayaknya lebih ini deh. Oke. Ada malu timpal ini. Ada. Pingin jeruk rasa durian. Ya betul. Brother Job ini tadi apa judul lagunya yang di yang pertama
judulnya kepergian. Kepergian. Oke. Okay. Ya santai dulu di sini ya. Jangan kalian pergi, maksudnya sini aja dulu ya. Tapi boleh kok mereka lihat-lihat ini dulu. Bos. Saya. Licin bos hujan. Oh licin. Musim ya, hujan kasih ketua bos. Biarin aja mereka di sini. Iya iya. Karena hari ini Lagas Band akan kembali perform ya untuk pemirsa Bli TV. Santai dulu, bladder job. Dan teman-teman semua juga di sini santai ya. Oke. Okay. Pemirsa Bli TV juga jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi saya akan kembali tetap di IBG Indie Bali Generation. Selamat tidur kekasih gelapku. Semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. We'll be right back.
acara Indie Bali Generation. Masih Brother Jok nemenin kalian, tadi sudah perform kembali Lagas Band dan membuat rumah saya ini semakin bergetar lagi. Gaduh. Keren banget Lagas Band itu. Kayaknya sudah ada itu, Bu. Sudah ada. Bisa dulu, dipanggil ya? Dulu. Oke. Okay. Halo. Silakan Lagas Band kembali. Brother Jok bisa pindah. Brother Jok bisa pindah. Oke. Okay. Rami biar rumah raga Rami. Itu berlima, sana nih sendiri. Oke, berlima, dua, telu, empat, lima, enam, pitu, terus ya. Telu hitung. Dan malu sih tadi gitu, doh ya kencang. Engkan gue seger. Seger, seger. Oke. Gue manis gue sih. Sumpah. Bos, tadi mau ke lantai 15, bos. Lantai 2 udah gak mau dia. Bengap, ngap. Ngap. Lagas Band. Sudah kembali Lagas Band dan Brother Jok. Lagas, nah ini kan kalian berempat memang personil memang udah lama berempat ya kalian? Baru sih, baru setahun. Baru setahun ini yeah. Berempat. Gimana ceritanya nih kalian bisa saling ketemu gitu? Ceritanya tuh ada ulang tahun STT kan, STT di rumah. Jadi saya sama Rusdi aja kenalnya pertama. Oke. Okay. Habis itu Rusdi kenal sama Manet. Habis itu Manet ngajakin. Oke, okay, artinya si Derus D ini yang memang memfollow gitu ya, yeah. Follow teman-temannya hingga akhirnya jadinya Lagas Band. Kenapa bisa Lagas? Apa ini membuat? Karena sering gini, gas, yuk Lagas, oh, Lagas. Oh gitu. Ya gitulah sejarah. Gas. Nyak lucu, nyak. Oke, ya saya terpaksa nyak lucu. Kalau yang namanya Brother Jok nih gimana nih Brother Jok? Brother Jok itu dari mana itu asal mula nama? Siapa yang pertama kali di antara kalian bertiga itu yang memang pengen bikin band namanya Brother Jok? Untuk yang pertama kali mau bikin band tuh kebetulan saya sama Yande. Terus karena kebetulan juga senang-senang nulis lagu, terus mau diapain nih lagu nih? Kan itu. Kita bikin band aja yuk, gitu. Oh, gitu. Lah Brother Jok. Oh gitu, mau di engken deh, nge-band deh. Oh gitu, gitu. Duo embul. Berarti terakhir si kecil. Terakhir Wahyu. Ah, Wahyu, oke. Okay. Si bungsu. Coba mejujuk aja dulu, malu mejujuk. Ben mejujuk. Oh pas, oh, ya terakhir lewat. Okay. Silakan duduk kembali Brother Jok. Nah ini kalian dalam membuat band ini kan semua nih cowok semua ya, Lagas cowok, Brother Jok cowok. Ini biasanya kan susah nih ya untuk ngatur nih, biasanya kalau anak cowok nih agak-agak cuek iya, terus juga agak-agak pengalau saja gitu kan. Apalagi ada nih pengelah tunangan nih, ada be. Nah ada yang ini nih yang jomblo di sini ada? Semua udah punya saya. Pacar ya? Oh, jomblo? Iya. Nah, kamu jomblo nih kan? Ya. Sedangkan nih bertiga bengelah tunangan. Ini lagi satu. Oh, belum deh, Rusdi. Jomblo dua. Udah orang jomblo. Sebenarnya saya mau buat pantun kalau jomblo itu, oh, bos. Itu. Tapi malu. Nah, gimana ini cara kalian untuk mengatur gitu? Biasanya kan, ini berdua nih kan bengelah tunangan. Kalau ngatur gimana biasanya? Jadwal misalkan, kan main deh di ini, kayaknya. Biasanya sih spontanitas. Oh spontan? Iya karena yang bekerja deh. Spontan, ya medahi gue yang spontan. Kan gini loh, kerjanya tuh gak tentu dia gitu. Oh kerjanya gak tentu. Jadi, bukan, manet. Oh ingin, nyapa, ngobrolu apa ingin? Driver. Oh luar biasa, guys. Bos, instruksi bos. Engken nanti. Saya mau tanya. Tanya. Ini aliran musiknya apa aja ini? Luar biasa. Tepuk tangan buat Andi Robota. Lengkuni lakukan dosa. Bos, udah tutupin bos. Oh gitu, oke. Oke, silakan. Ini aliran musiknya. Aliran musiknya yang mana ini? Genre. Dangdut kah? Apa pop kah? Rock kah? Sebenarnya basic kami itu di rock. Itu. Oh iya, yeah, right. Itu. Basic kami itu di rock. Rock and roll. Rock and roll. Ya, yeah, rock and roll. Oh, yeah. Kalau Lagas,
Bali Rock. Hah? Bali Rock. Bali Rock. Berarti playlist kalian memang bahasa Bali. Bahasa Bali. Kalau si Brother Job bahasa Linggis. Dominannya bahasa Bali. Oh, bahasa Bali juga. Oh, iya. Oke. Okay. Kalau genre yang lain misalkan kalian ditawari misalkan mix misalkan atau apa? Oke, okay, siap, siap. Peroncongan siap. Siap, siap. Ajar. Dangdut siap. Siap, siap. Ya memang harus seperti itu. Kalau lagas gimana lagas? Gas-gasnya sama. Cek lagas. Harus lagas. Oke, tepuk tangan dong buat mereka semua. Ini kan sudah 2020 ya. Harapan kalian apa nih sebagai band yang sudah apa ya? Kalian sudah kelihatan sangat pompa-pompa seperti itu. Dari lagas dulu deh harapan kalian nih. Ya harapannya ke depan tuh supaya kekompakannya terus terjaga. Nanti bisa lagu-lagunya terus diciptakan gitu loh. Diciptakan, ya, dirilis. Buat lagu lagi. Buat lagu dirilis lagi. Ya pokoknya kita biar happy gimana caranya bisa diketahui masyarakat juga. Oke itu, oke. Ya. Nah mungkin ada yang ingin apa ya selama ini yang belum kecapaian di band kalian apa? Rekaman belum. Rekaman. Iya. Semoga dengan hadirnya Lagas Band di Indie Bali Generation ini setelah ini akan bisa rekaman ya. Sekarang ya dapat job kayak gitu kan. Terus akhirnya bisa rekaman sendiri ya. Gitu. Karena sekarang untuk berharap kepada produser atau apapun itu udah bagus lu mengharap produser. Raga kelipidan indie, raga pendiri sendiri. Ya, semangat ya. Semangat ya. Lagas. Oke, tepuk tangan buat Lagas Band. Kalau Brother Jok, nah gimana nih harapannya? Kalau menurut saya sih, harap ke depan saya untuk Brother Jok sendiri, lagu kami lebih ingin dikenal oleh masyarakat banyak. Terus ini rumah saya. Oke. Engken terus engken. Harapannya. Nebian Wahyu dan paling cenik, biar ya yang paling cenik, ayo goreng nenggal, yang kaya sih gini-gini timpal, ada yang kaya Wahyu. Harapan saya juga sama seperti Yandi. Kalau sama gak usah dah, sama ya. Okay. Sama gak usah dah. Yang pastinya terima kasih buat Lagas Band sudah hadir ke rumah saya, terima kasih buat Brother Jok, silahkan berdiri. Ya. Bagaimana teman-teman semua masih semangat? Masih semangat. Bagaimana kalau kita nyanyi lagu-lagu Kidung Kasmaran rame-rame ya? Ya rame-rame sekaligus menutup kebersamaan kita. Jangan lupa saksikan terus IBG Indie Bali Generation setiap minggu di jam 9 malam. Dan jangan lupa follow Instagram kita Indie Bali Generation TV. Dan terima kasih buat media partner saya Bali Musikgram dan juga Bali Musik. Kita nyanyi bareng-bareng ya, Kidung Kasmaran ya. Teman-teman semua tepuk tangan kapro. Dina ha adi, yo. Ejani beli baganti, Kidung Kasmaran, Nina yang terus nembeli. Tapi ini adi, tangannya semua di atas. Bunga kena. Balasan surat tadi sekali rasa gampang karena Bali buka menggantung tanpa jantan. Terima kasih semuanya, selamat malam. Suwe sambung Bali mengantosa. Thank you.
semua yang kau beri. Kau hapus air mata di hilangkan gelap.